Yoga Shotshop. Jadi sekarang kita sudah di Jakarta. Cibubur. Sekarang kita mau ke notaris karena sudah deal, tinggal tanda tangan kan. Harus di ini ada surat-suratnya gitu loh. Ada hitam ya legalitasnya. Hitam di atas putih, guys. Sekarang kita mau tanda tangan karena kita sudah membayar rumahnya, kita tempatnya. Di Kelurahan Lewinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Selaku pihak kedua yang disebut dengan Tuan Fahmi Nur Muhammad yang lahir di Bekasi pada tanggal 7 Desember tahun 2001. Sebagian diuraikan dalam surat ukur tanggal 11 Agustus tahun 2020 seluas 319 meter persegi. Ini akan dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu sambil proses ya. Adapun tahap-tahapannya, harga jual beli ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu sebesar pihak pertama kepada pihak kedua telah membayar DP sebesar pada tanggal 31 Mei 2022, kuitansinya terlampir ya. Lalu yang tahap kedua, pihak kedua telah membayar DP sebesar pada pihak pertama pada tanggal 2 Juni 2022 kuitansi terampir. Tahap ketiga, pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama sebesar ya yang akan dibayarkan setelah progres. Tahap keempat, kedua akan melunasi pada sisa pembayaran pada pihak pertama sebesar pada saat selesai pembangunan ya Pak ya. Hanya itu aja sih. Itu yang untuk skemanya itu aja yang harus kita. Untuk tiap-tiap penerima jumlah pembayaran yang tersebut di atas, maka pihak pertama dengan ini memberikan tanda terima berupa kuitansi untuk menerima jumlah uang sejak angsuran pertama hingga angsuran keempat sebagai bukti pembayaran atas tanah-tanah tersebut, dan akta ini juga merupakan kuitansi penerimaan jumlah uang tersebut untuk pembayaran tahap pertama dan atau bukti slip transfer resmi yang dikeluarkan oleh bank yang mana membuktikan telah dilakukannya pembayaran oleh pihak kedua. Itu aja sih Pak. Demikian akta ini dibuat dan diresmikan di Kota Depok pada hari ini tanggal seperti disebut di atas. Pada bagian awal akta ini dengan dihadir oleh saksi Noviana Setiawati dan Eka Yunita Martianwati dan para saksi yang ada ya. Kita mulai aja tanda tangannya. Ya kan kirain tuh luarnya dulu kan, eksteriornya dulu jadi gitu, biasanya gitu gak sih? Finishing itu dari dalam. Oh finishing dari dalam? Iya. Gak bisa nama barang. Finishing itu dari dalam dulu. Dari dalam dulu ya. Kalau finishing udah dari dalam, tadi gue bilang kalau kamar udah selesai, bagian dalam kan sudah bisa masuk. Nah pekerjaan di luar kan gak terlalu mengganggu. Bener-bener. Itu pilar satu kan, jadinya dua gitu, tek gitu. Kalau ini kan empat kan, ada empat. Oke dua aja ini. Nggak mau? Ya kan sesuai yang di situ, sepakatnya. Yang empat. Ini di mana nih? Jakarta bukan ini? Jakarta. Ini kita di Bekasi juga. Ah di Bekasi? Ada di Bekasi. Aku pernah lihat juga yang kayak gitu. Nah makanya kita bikin satu lagi ini, buat carport nih, kayak gini. Tambahan tuh kita bikin. Nih, bilang gini, ini kan kiri kanan. Ini kan ini ada gerbangnya. Kalau Pamin ntar enggak ada ya? Ini enggak ada. Ini karena dia di jalanan. Jalan umum ya. Bukan klaster. Kalau klaster kan one gate system. Iya sih. Iya. Bener-bener. Beli dua udah dua. Beli dua ntar kalau udah nambah punya istri. Sekarang masih sendiri, masih itu juga kebesaran sebenarnya buat bayi sendiri. Tapi nanti pengen ini gitu loh. Misalnya kayak nanti kan beli ini kan, misalnya beli keramik, beli granit kan, terus beli yang lainnya. Aku pengen tahu juga gitu loh. Nanti, takutnya? Nanti difotoin. Iya. Nanti difotoin nih speknya gini.
misalnya cuman bedanya warnanya, paling pilihan warna. Iya. Yeah. Ya, kalau spek kan standar. Kalau Mas Fahmi mau naik spek, nambah. Kan naik spek dari yang di ini nih. Iya. Ya fotoin aja nanti kalau kurang ini kan. Ya aku kan konsepnya tuh pengennya yang ini kayak dari kamar mandinya kayak hotel gitu loh. Jadi di bawah ada buat mandi juga kamar mandinya. Iya juga agak kecil. Aduh, ya gue beli rumah juga kan jadi nggak beli mobil. Tapi 5 bulan inden itu ada waktu gue buat ngumpulin buat beli mobil. Boleh. Belanja, oh iya. Yeah. Iya nanti kalau beli langsung ini aja ya Pak, kabarin. Ya, saya kabarin mau warna apa, mau apa. Bisa TikTok langsung. Ini kan konsepnya kan putih gitu kan rumahnya ya, kayak depannya putih. Kalau dalamnya hitam gitu, kayak hitam elegan gitu, bagus gak sih? Kan itu kan kamar mandi kan, mau hitam. Berdiri ya. Oke, makasih. Terus apa lagi? Udah gitu aja. Oke. Tapi belum ini kan, belum di batu pertama belum ya? Gali dulu. Gali. Ini kan dua lantai. Gali paling enggak seminggu. Minggu. Oke guys, gua udah ada di tempatnya ya. Ini nanti ini kamping yang bakal jadi rumah gua. Dari sini nah nyampe ke sini nih, ini bagian rumah gua nih. Sampai sini. Nah, ntar dari sini ke atas dua lantai. Ini tanahnya tanah merah, guys. Jadi kayak katanya di sini enak parah ya, iya gak sih? Ya. Kayak dingin gitu kan? Sejuk, gak panas. Masih asri. Kalau yang di belakang itu punya siapa? Yang ini Dennis. Oh, itu digabung? Enggak. Ini besarnya sama kan kayak gini? Apa beda lagi? Fahmi besaran. Oh, lebih besar lagi? Kalau itu cuma 60. Oh gitu? Kok kelihatan gede banget ya? Ini kayak kecil. Sorry, 72 dia. Itu 72 kan? Fahmi 84. Ini 84? Ya, Fahmi. Bangunannya atau luas tanahnya? Bangunan. Kalau luas tanah 71, Fahmi. 71 owner, luas bangunannya berapa? Ininya tanahnya berapa? 84. Tanahnya? 84. Ya, lebih besar. Oh, lebih pantas lebih lebar ya? Iya. Cuma kalau bangunan lebih besar, Fahmi, gitu. Ini lagi di ini ya, Pak? Dipasang fondasi ya? Nggak sabar. Adem banget sini ya? Ini depannya ya, berarti ntar. Apa namanya? Carport ya. Rumah ini mau ada rencana apa aja di dalam rumah? Dalam rumah ini nanti kita ada rencana bikin studio. Terus pasti ntar kamar. Ini konsep kamar gue tuh kayak nyaman. Terus kesannya hangat, nyaman. Itu pokoknya gak boleh ada orang masuk, gue doang aja. Banget sendiri doang tuh. Sendirilah. Bener tuh? Iya bener. Kayaknya di sini nggak usah ada taman ya. Nah, ini pondasi ya. Setelah ini kita bore pile 3 meter. 3 meter ke bawah. Ah, ke bawah 3 meter. Nanti setelah di bore pile, kemudian kita kasih cakar ayam. Oh. Fungsinya biar ada getaran nggak goyang dia. Oke. Itu ya. Itu cakar ayam itu emang satu set ke atas gitu apa dibikin-bikin lagi sih? Dibikin lagi. Ini langsung manjang itu ke atas. Berarti sampai garis ini, Pak ya? Iya. Ada ini 84 ya, Pak? 84. Luas tanah 84. Luas tanah 71. Luas tanah 71. Bangunan 84. 42 bawah, 42 atas. Oh. Nah, ya, makanya kan di bawah. Di bawah jadinya nggak usah ada kamar lagi gitu. Nggak ada ruang. Terus, kamar mandi aja di bawah tangga. Di sini kan ntar kamar di sini doang ntar di tengah. Sempit banget kan. Mending dipeluangin aja. Nah, teman-teman lah di sini pada ngumpul di tengah. Di bawah. Ini kamar berapa kamar totalnya? Kamar di atas, 3. Tetap 3 di atas? Iya. Di bawah kamar mandi, 1. Ruang tamu sama ruang keluarga.
Oh guys, ya kita sudah selesai lihat-lihat rumahnya dan ini baru dibikin pondasinya, tinggal dicocok-cocok nanti selama seminggu itu pemasangan pinil. Pondasi. Pinil sih. Ya pokoknya guys, ikutin terus keseruan Pak Ami. Pak Ami bakal update terus tentang seputar rumah ini. Gue bakal update terus guys tentang seputar rumah ini dari pertama bangun dan masang. Pertama kali batanya gua yang masang, yang pertama kali. Ntar gua yang update terus sampai jadi selama 5 bulan. Itu paling lama kayaknya dah 5 bulan. Paling cepat bisa ntar kita hitung aja ya. Bisa 4 bulan, 3 bulan, bisa 9 bulan mengandung enggak kelamaan. 3 bulan bisa kalau Mansur bantuin. Bisa kan? Tinggal Mansur aja suruh lu ke sini setiap hari. Ya pokoknya kayak gitu guys. Pokoknya nanti kita update terus. Pakai rumahnya nanti jadi di sini, nanti kita bakal party enggak. Kita di sini bakal sedekah-sedekahan pas rumahnya udah jadi, guys. Oke. Pokoknya ikutin terus keseruan Pak Ami, guys. Videonya cukup sampai segini aja deh. Ya oke, pokoknya thanks for watching. See you next time. Jangan lupa subscribe. See you next time. Bye-bye.